Seramai 850 anggota Batalion Malaysia 8506 Malbat menerima pingat perkhidmatan negara bersatu PNBB selepas menamatkan misi pasukan interim PBB UNIFIL di Lubnan. Ketua Staf Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Lieutenant General Datuk Kamaruzaman Muhammad Othman menganggap penganugerahan pingat berkenaan adalah satu pengiktirafan di atas sumbangan anggota dan pegawai terlibat sepanjang misi tersebut. Kumpulan itu diketuai Colonel Azhar Norman Othman selaku Komander Malbat 8506, terdiri daripada 80 pegawai dan 770 anggota lain-lain pangkat ATM, seorang pegawai awam kewangan daripada Kementerian Pertahanan serta 3 pegawai dan 27 anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Lieutenant General Datuk Kamaruzaman, mewakili Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin, menyampaikan anugerah itu yang diadakan sempena perbarisan pembubaran Malbat 8506 dan upacara menanggalkan beret biru PBB di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasta. Malbat 8506 telah diatur gerak kembali ke tanah air secara 4 peringkat dengan kumpulan pertama tiba pada 2 Oktober lepas dan kumpulan terakhir pada 30 Oktober. Cabaran baik yang saya terima sebagai Ketua Elemen Perubatan 8506 adalah dari segi penerimaan masyarakat setempat kepada doktor-doktor wanita dan juga jurawat-jurawat wanita dalam berkongsi masalah kesihatan dengan lebih selesa lagi dengan kami. Sebenarnya lebih kepada pertama sekali lebih kepada bahasa seperti mana kita bersedia maklum kebanyakannya warga Lubnan ni dia berbahasa Arab dan juga sedikit berbahasa Perancis dan hanya segelintir yang boleh berbahasa Inggeris lah. Jadi sedikit tapi tidak menjadi cabaran, sebenarnya tidak menjadi halangan kepada kami untuk berhubung ataupun berkomunikasi dengan pihak dengan sana lah. Misi seterusnya telah diambil alih oleh Malbat 8507 mulai 17 Oktober lalu juga selama setahun.